Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma arzukna al-fahma wal-ilma wal-hikmata wal-aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang dimuliakan dan dihormati seluruh para pegawai masjid, yang dimuliakan dan dihormati para ahli ilmu, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, ya, sama-sama kita melafazkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah pada pagi ini di tempat yang mulia ini, ya, kita teruskan lagi pengajian kitab kita Tanbihul Ghafilin, peringatan kepada orang yang lalai. Muka surat dah jumpa dah. Muka surat 921. Yang kitab lama. Kitab lama. Kitab baru tu carilah insya-Allah ya. Hari ini insya-Allah kita akan teruskan pengajiannya dalam kita membaca hadis Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari rahimahullahu radhiyallahu anhu. Muka surat 921. Kalau kitab baru 929. Dan itu tujuh. Tu lagi besar kitab dia. Dibesarkan untuk jimatkan dia. Tak apalah. Sayyidina Abu Zar ni dia salah seorang daripada sahabat, antara juga yang terawal yang memeluk Islam. Dan nama sebenarnya ialah Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Jundub. Jim, Nun, Dal, Ba. Jundub bin Junadah. Diberi gelarannya Abu Zar Al-Ghifari, daripada Bani Ghifar. Tak apalah, yang ni bila-bila masuk kita boleh lihat sejarah ya sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu dikatakan antara sahabat yang paling setia, antaralah, bukan paling, yang sangat setia dengan baginda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hampir sebahagian besar peperangannya ya beliau ikut peperangan bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu. Ada dalam satu kisah peperangan Tabuk ya, sehingga kerana unta yang ditunggangnya, dalam ni ada cerita sikit sebanyak ya, unta yang ditunggangnya terlalu lemah. Akhir sekali, ya, dia pikul barang-barang tu berjalan kaki ya, untuk ikut peperangan. Walaupun dalam keadaan begitu panas. Ya, walaupun bagaimanapun, yang paling itu adalah antara sahabat yang setia dengan baginda ya Rasulullah SAW. Baik, insyaAllah kita baca di sini. Imam Abu Lais Samarkand meriwayatkannya dengan sanadnya Al-Haris Al-A'war berkata, Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu berkata, saya masuk masjid. Ya, masuk ke dalam masjid, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam duduk sendiri. Ya, Nabi duduk sendirian. Maka aku berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan duduk sendirian kecuali kerana menanti wahyu ataupun ada sesuatu hajat. Ya. Nabi ni biasanya dia akan duduk dengan sahabat-sahabat dan gitulah. Kita sedia maklum, tapi biasanya Nabi sendirian tu ada sesuatu hajat ataupun ada sedang menerima wahyu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil aku. Dekatlah ia padaku wahai Jundub. Ini nama dia tadi ya. Jundub bin Junadah. Gelarannya Abu Zar Al-Ghifari. Maka segera saya mendekat. Ya, saya mendekati Rasulullah dan mengambil kesempatan untuk bertanya. Inilah salah satu daripada sifat yang kita boleh ikut. Ya, akhlak ataupun adab ataupun kehidupan yang dilalui oleh para sahabat Nabi. Ya, jumpa orang alim, kalau kita lah. Sebab beliau ni dia jumpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau kita jumpa orang alim,
Jangan kita duduk sembang yang biasa-biasa kan. Jumpa orang alim, sembang pasal kereta. Tak ada. Sembang pasal ladang sawit, contohnya lah. Lama tak jumpa ustaz. Ladang sawit ustaz okey ke? Tak payah tanya yang tu. Kan? Contohnya lah kan. Ke ni musim durian ni. Lama tak jumpa ustaz, sihat ke ustaz? Tuan guru sihat ke? Kebun durian tuan guru macam mana dulu? Tak payah tanya. Tapi boleh juga kalau nak makan durian. Ambil kesempatan bertanya perkara-perkara yang boleh memberi manfaat untuk dunia dan akhiratnya lah. Okey juga, yang tadi pun okey juga. Baik, maka antara soalan yang dia tanya, tengok ni persoalan yang dia tanya yang boleh kita ikut. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amartana, saya terus terjemah terus lah ya. Kalau kita tengok, tuan-tuan boleh rujuk terjemahan sebelah tu. Tapi hadis ni panjang ni. Kita akan baca secepat mungkin huraian ringkas-ringkas supaya sebagaimana yang telah kita janjikan nak cepat khatam. Kan? Saya dah tengok semua dah sebab sesuatu yang biasa. Yang biasa yang dah banyak dah kita faham. Cuma dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amartana bil wudu. Ya, kamu ataupun kamu wahai Rasulullah perintah kepada kami, menyuruh kami tu amartana bil wudu, supaya berwudu. Fama al wudu, maka apakah wudu? Sebenarnya di sini bukan nak cerita pasal wudu, nak cerita pasal hikmah, kelebihan. Ya, bukan kata apa tu wudu, maka Nabi cerita wudu ni macam mana. Tidak, yang ni nak cerita kelebihan wudu, hikmah di sebaliknya. Wudu dah tahu dah. Ya. Baik, maka qala, lalu Nabi bersabda, ya Aba Dzar, wahai Aba Dzar. Ini yang selalu saya sebut pada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau belajar bahasa Arab ni sikit-sikit lah. Ya, kalau ada ya kat depan, perkataan selepas itu ada perkataan idhafah, ada mudhaf, ada mudhafun ilaih, maka mudhaf itu dibaca baris atas, ya Rasulullah. Jangan baca ya Rasulullah, salah. Dia panggil munada mudhaf. Okey, ya, kalau ada ya kat depan dan selepas perkataan ya itu ada dua perkataan. Perkataan tu dalam bab sandaran. Ya. Tahu sandaran kan? Contoh, saya bawa contoh-contoh balai. Balai ni nak pergi ke mana? Nak pergi ke balai. Balai ni banyak. Maka perkataan balai itu sendiri boleh disandar. Balai polis, balai bomba, balai raya. Itu sandaran kan? Dia dalam bahasa Malaysia dipanggil apa tu? Baru nak fikir ya. bukan baru nak fikir, baru nak ingat. Lupa rupa-rupanya. Apa tanda tu lupa tu? Baik, dah bagi tahunya itu perkataan dia. Macam hari. Hari banyak. Hari ada berapa? Yang tujuh tu yang nak hidup atas muka dunia. Kalau nak hidup dunia dan akhirat banyak. Yaumul hisab, yaumul din, yaumul qiyamah, ya yaumul khamis, yaumul isnin, ya tu tak payah kan. Jadi nak bagi tahunya hari itu hari, tapi disandar kepada kiamat. Hari disandar kepada pembalasan. Dan satu lagi, hari bapa, hari ibu, hari merdeka, disandar perkataan itu. Maka dalam satu pengajian bahasa Arab dia ada al-idhafah. Cuma tak apalah, dari sudut bacaan baris, maka ya Rasulullah. Okey, yang kedua tu, maka Nabi pun juga mengatakan ya Aba Zarin. Aba, yang kita tadi kita cakap Abu Zar, Abu kan. Nah, siapa nama yang sahabat ni? Abu Zar. Tapi bila mana Nabi letak perkataan ya, ya Aba Zar. Contoh macam kalau tuan-tuan nama Abdullah, nama Abdullah, tapi kalau nak letak ya, dia panggil ya Abdallah. Ya Abdallah, baca baris atas. Jangan baca ya Abdullah, ya Abdallah. Kerana apa? Kerana terdapat kata seru. Tapi kita orang Malaysia jarang guna kata seru. Ya, jarang. Betul ya? Wahai suamiku. Kan? Boleh. Kita kata ya, ya wahai isteriku, apa yang
Ha, apa-apa je lah ya. Jarang. Ha, tapi balik ni boleh lah. Kerana belajar ni. Ha, tapi bahasa Melayu dia jarang guna baris. Ha. Okeylah tu sedikit ilmu dari sudut pembacaan. Tapi alhamdulillah dah kitab ni dah ditulis baris siap-siap. Dulu kita belajar dulu tak ada baris ni. Maka setiap kali ustaz kita baca, tuan guru kita baca, kita catik tu, catik baris dulu. Ha, baru catik terjemah. Ha, tapi sekarang dah siap semua sekali dah ya. Ha, siap baris dah siap terjemah. Okey. Ha. Okeylah jadi lambat juga dah. Baik, qala ya Abazarin, wahai Abazar, la salata illa bil wudu. Ha, tidak dikira solat atau tidak sah solat illa bil wudu, kecuali dengan wudu. Ha, itulah wudu. Wudu ialah syarat sah untuk solat, berwudu. Ha, tak apalah, yang tu kita dah belajar dah. Ha, cuma apa hikmahnya? Fa'i' wa innal wudu'a, dan sesungguhnya wudu, la yukaffira ma qablahu minadh dhunub, ia akan mengkafarahkan. Apa makna kafarah? Menghapuskan. Yang kita selalu kan baca tasbih kafarah. Sebut betul-betul, kalau jadi pengerusi, ramai saya dengar ada pengerusi, kita tangguh dulu majlis kita dengan tasbih kifarah. Salah ya. Kifarat. Mungkin bahasa Melayu lah. Bahasa Arab kafarah. Inilah antaranya. Sesungguhnya antara hikmah, antara kelebihan berwudu, ya, walaupun kita tidak untuk solat, kita wudu dalam keadaan sekarang ni pun ada wudu kan? Ini nak menuntut ilmu ni, kalau boleh kena ada wudu. Kalau batal, elok pergi ambil wudu. Kerana wudu tu salah satu maknanya cahaya. Wuduk-wuduk tu cahaya. Bila kita berwuduk, bukan sekadar kita bersih dan suci daripada hadas, kita juga bercahaya. Ilmu ni pula, al-ilmu nurun, ilmu pula cahaya. Maka makin bercahaya saya dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ha, ya? Itulah wuduk. Tapi salah satu kelebihan, liyukafirak ma qablahu, untuk menghapuskan ma dosa-dosa ataupun perkara qablahu sebelum itu. Apa dosa, apa yang perkara sebelum itu? Minadh dhunub, daripada dosa-dosa. Itu rezeki susunan bahasa Arab lah. Dengan kata lain, bila mana kita berwuduk, akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dosa yang mana? Dosa kecil. Alhamdulillah, walau bagaimanapun dosa kecil tu pun cukup menggerunkan kalau kita jumpa Allah di akhirat nanti. Ya, kerana dosa ni, ya, biasanya akan dihumban dalam neraka. Kalau Allah tak ampunkan kita. Okey, selesailah di situ. Fakultu, lalu saya berkata, ya Nabi Allah. Ha, yang tadi, ya Rasulullah. Yang ni pula, oleh kerana Rasulullah itu juga Nabi, maka ya Nabi ya. Ha, baris atas baca tu. Maka saya berkata lagi. Saya berkata di situ, maknanya saya bertanya lagi. Cuma bahasa Arab, qala. Ha, sama. Kan saya selalu sebut, kita orang Malaysia ni, Allah berfirman. Nabi bersabda, Raja Sultan bertitah. Apa lagi? PM berucap. Kita yang biasa-biasa ni bersembang apa? Bercakap. Ha, ni. Tapi bahasa Arab semua qala. Allah qala Allah Taala. Nabi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sultan qala Sultan. Okey, semua qala. Kita orang biasa pun qala. Kalau berkata, qala. Kalau bertanya, qala. Ha, ni. Tengok keadaan ayat. Jadi, oleh kerana dia kata ada soalan, saya bertanya, maka fakultu, lalu saya bertanya lagi. Ha, dengan kata-kata saya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, amartana bisolah. Engkau telah perintahkan kepada kami supaya kami bersolat. Fama as-solah. Apakah solat itu? Ha, ya? Dari segi kelebihan dia. Qala, maka Nabi menjawab, Nabi bersabda, ya, Nabi SAW bersabda, as-salatu, salat itu, khairu maudu'in, sebaik-baik perkara, ataupun sebaik-baik perbuatan. Faman sya'a, maka sesiapa yang dia kehendaki, falyuqallil, dia boleh sedikitkan. Waman sya'a, maka yang dia kehendaki, falyukathir, dia boleh perbanyakkan. Yang ini dalam bab solat sunat lah. Ya, bab solat wajib, lima tu je lah. Ha, kalau bab solat sunat, dia boleh sembahyang banyak mana dia nak. Ya, kalau dia nak sedikitkan pun boleh. Ha, okeylah ya. Tak payah hurailah ya.
Macam lepas zuhur nak solat sunat, berapa rakaat? Empat ke dua? Kedua tak boleh? Boleh. Boleh. Jadi yang nak sikit, pak semangat lah dua. Yang tak nak, yang tak nak oleh kerana sunat tak apa, tapi nak solat banyak boleh. Macam solat tarawih lah, nak solat berapa? Tapi seingat kita lah kan, seingat kita masa saya kecil-kecil lah, kalau tuan-tuan puan-puan masa kecil-kecil dulu, jarang orang sembahyang lapan, betul kan? Ya semua kecil-kecil dulu kan? Oh, duduk kau, terbaring kau pun mesti 20. Ha. Mana orang dulu? Ya, mana orang dulu apa? Semangat, rajin, beribadah. Kenapa? Karena boleh. Sampai 40 rakaat boleh. Kita hari ni berkira kan? Ha, berkira. Betul tuan-tuan. Kadang-kadang kita malu juga nak balik jumpa Allah. Ya, nak syurga Firdaus. Tapi berkira. Okey. Tak apalah tu. Tapi boleh tak boleh? Boleh. Nak banyak kan boleh, nak sedikit kan apa boleh ni dalam ni. Okey ya. Baik, kemudian fakultu ya Rasulullah, maka saya bertanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ni adab sahabat Nabi. Ya, tidak panggil wahai hey Muhammad, tak. Tak panggil nama begitu. Itu sahabat-sahabat Nabi beradab. Maka ya Rasulullah, amarta Nabi zakah, kamu perintahkan kepada kami supaya mengeluarkan zakat. Fama az-zakah? Zakat tu apa? Ha, ni kepun dah faham juga kan? Ha, bukan dah faham, dah amal dah pun, dah bayar dah pun. Kemudian faqala ya Abu Dzar. Lalu Nabi menjawab, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, la imana liman la amanata lahu. Ha, ni Nabi mukaddimah sikit, tidak ada iman bagi orang yang tak ada amanah. Ya, tak ada iman atau dengan kata lain, tak sempurna iman dia bagi orang yang tidak ada sifat amanah. Ya, orang bagi sesuatu supaya jaga, dia khianat. Orang ni ya, kita bagi apa? Dia khianat. Kita bagi kuasa, dia khianat. Kita bagi jawatan, dia khianat. Bagi jaga duit, jaga apa, dia khianat. Ni orang ni la iman. Kalau terjemah mudah, tak ada iman. Kenapa? Kerana orang ada iman, dia akan jaga ya amanah dalam hidup dia. Okeylah. Wala solata liman la zakata lahu. Dan tidak dikira solat bagi orang yang tidak berzakat. Tidak berzakat. Kenapa? Kerana solat itu hubungan dengan Allah, zakat itu hubungan dengan manusia. Maka dua-dua tu kena jaga. La solata di sininya tidak sempurnalah. Ya. Sah solat tu sah. Baik, wa anna Allah iftarada 'alal aghniya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfardukan kepada orang-orang kaya. Ya, iaitu zakat amwalihim, zakat harta-harta mereka. Biqadri ma yastagni fuqara'uhum. Qadar mana? Qadar untuk mencukupkan orang-orang fakir di kalangan mereka. Ya, orang fakir, orang yang berhajat. Maka bila mana kita bayar zakat, akan cukupkanlah keperluan dia. Ha, zakat tu. Qadar mana? Qadar kita dah tahu 2.5%. Ni kita dah faham sangat dah. Cuma 2.5% tu qadar untuk mencukupkan keperluan orang fakir miskin. Itulah zakat. Wa anna Allah sa'ilul al-aghniya 'aniz zakah. Dan Allah Subhanahu wa taala ni akan mempersoalkan orang-orang kaya tentang berkaitan dengan zakat ni. Ya, orang kaya perlu ingat zakat ni Allah akan soal dia. Wa mu'adzibuhum 'alaiha. Dan kalau tak keluar zakat, Allah akan mengazabkan mereka. Okay, wal iyazu billah, ya, kita kena selalu berhati-hatilah. Jadi salah satunya duit tu nak kena kira, harta tu nak kira nak kena hitung. Ya, kalau dah cukup haul, cukup nisab dan sebagainya, tolong pastikan. Ya, bimbang-bimbang, Nabi pesan di sini bahawa orang seseorang akan diazab. Salah satu azab yang akan ditimpa ke atas dia dengan sebab dia abaikan zakat. Kemudian ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, man taqasa wala dha'amalun. Man taqasa, tidak akan berkurangan harta. Wala dha'a, tidak akan habis, tidak akan hilang malun harta. Fi barrin, sama ada di darat, au baharin, ataupun di laut. Illa biman izzakah, kecuali dengan dengan cara mudahnya tidak keluarkan zakat. Ya, selagi mana satu-satu penduduk ni dia jaga ya ibadah zakat ni, dia keluarkan zakat, insya-Allah penduduk di situ tak akan berkurangan, tak akan hilang harta benda, akan bertambah-tambah berkat. Tapi bila mana kita dah mula tak bayar zakat, pada waktu itu harta tu akan jadi berkurang. Kurang tu salah satunya ialah kurang berkat. Mungkin ada kita kata, ustaz tu dia tu
Tak bayar zakat kafir lagi. Kan? Makin bertambah, makin bertambah. Mungkin harta tu bertambah tapi berkat tu tak ada. Mungkin harta bertambah tetapi akhiratnya dihumba dalam neraka. Gitu jelah. Baik, kemudian ya Abazar, wahai Abazar, la yu'ti zakata malihi tayyibatan biha nafsuhu illa mu'min. Tidak memberi zakat dalam keadaan zakat harta dalam keadaan hati dia puas, hati dia apa lagi? Tenang, senang rasanya. Illa mu'min, kecuali orang itu orang yang beriman. Contoh kita keluarkan duit, duit zakat ni kita pun bagilah. Masa kita bagi tu rasa macam mana jiwa kita? Rasa senang, rasa lapang. Sebab kita bagi tu bukan duit kita. Bukan ya, duit orang fakir miskin. Seolah-olah duit tu singgah kat kita sekejap. Ya. Untuk apa? Untuk kita keluarkan duit tu bagi balik pada tuan punya asal dia. Habis kita dapat apa? Dapat pahala. Allah Ta'ala ni kalau kita belajar banyak, bukan kalau kita belajar, memang kita dah belajar dah pun. Ya, tapi kalau kita perhati apa yang kita belajar, Allah Ta'ala ni, dia nak bagi pahala. Macam-macam, seolah-olah dia buat itu, dia buat ini, dia buat itu. Sebenarnya dia nak bagi pahala. Pelik juga kan? Macam kita dengan anak-anak lah. Kita suruh dia itu, kita suruh dia bangun pagi, kita suruh dia sembahyang, kita suruh dia baca Quran, kita suruh dia membaca, kita suruh dia di dunia. Sebenarnya apa tu sebenarnya tu? Untuk siapa tu? Untuk dia. Jadi anak tu tak faham kan? Dia kata, mama ni apalah. Sikit-sikit suruh dia. Sikit-sikit suruh dia. Ha. Alung duduk relax aja tu. Ha, tengok dia. Kita sama lah. Ayah ni apalah, papa ni. Kan? Rupa-rupanya kita tapi kita faham, kita tak marah kat anak-anak tu sebab apa? Sebab dia kecil. Rupa-rupanya kita gitu juga dengan Allah perangai. Macam budak-budak kecil. Jadi terpaksa Allah suruh yang ni. Suruh ni, buat yang ni, buat yang ni. Sebenarnya nak bagi pahala. Kadang-kadang kita kata, ya Allah, aku kerja siang malam ni ya Allah. Penat ni. Sampai satu bila mana himpun-himpun duit kan, zakat simpanan kan. Masukkan duit cukup-cukup kena keluar bagi kat orang. Ni apa cerita pula ni? Kadang-kadang tertanya-tanya. Ni yang tak mukmin lah. Yang mukmin senang tu yang kita nak kata. Ada tak perasaan tu? Tak. Kalau tak ada, itu adalah mukmin. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, salah satu daripada perkara yang kita nak sangat. Allah, Nabi, iktiraf kita ni mukmin. Yang kita bimbang, kita rasa mukmin, tapi di sisi Allah tidak. Wal-iyazubillah. Ramai. Berapa ramai orang yang dia rasa dia beriman, tapi dia tak beriman pun di sisi Allah. Wa mahum bimu'minin. Ada tak ayat tu? Bukan ada tak ayat tu, memang ada ayat tu. Baca tak ayat tu? Saya tanya pula dah ada. Salah saya ni. Nanti kalau tuan-tuan jawab tak ada, nyanyo pula. Baca tak ayat tu? Wa minan nasi man yakulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Wa minan nas, ada di antara manusia. Man yakulu, ada yang berkata, amanna billah, kami sudah beriman kepada Allah. Wa bil yaumil akhir, kami juga beriman pada akhirat. Wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman. Allah. Macam mana? Dia kata, amanna, amanna ni fi'il madhi. Saya sudah beriman. Saya telah beriman. Allah kata, ada di kalangan manusia ni ada. Man, orang-orang yang yakulu, mereka cakap. Qala yakulu. Mereka bagi tahu kepada kita. Amanna billah. Kami sudah beriman dengan Allah. Wa bil yaumil akhir, kami juga sudah beriman hari akhirat. Tapi Allah kata apa? Wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman. Sudah. Ma tu ma apa? Belajar bahasa Arab, ma apa tu? Ma tu nama dia apa? Ma nafi. Nama dia ma nafi. Perkataan mim dengan alif memberi maksud Allah nafi, dia bukan orang beriman. Yang ni habillah kita. Wal-iyazubillah. Jadi di sini salah satunya Nabi kata, wahai Abadzar, la yu'ti zakata malihi, tidak ada seseorang yang mengeluarkan zakatnya, zakat hartanya,
dalam keadaan dia ni lapang hati dia, tenang hati dia, senang jiwa dia, illa melainkan dia tu ada orang yang beriman. Kemudian wala yamna'uz zakah, dan tidak ada orang yang tidak mengeluarkan zakat, menegah zakat. Yamna' ni asal makna menegah, tapi tidak ada seseorang yang tidak mengeluarkan zakat illa musyrik, kecuali dia tu seorang yang musyrik. Apa makna musyrik? Orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadz billah, dosa syirik ini tak akan diampunkan. Musyrik. Baik, fakultu, lalu saya bertanya lagi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, amarta Nabi saum, fama as-saum, kamu telah perintahkan kepada kami supaya berpuasa, apakah puasa itu? Qala, maka Nabi jawab, puasa itu ialah junnatun, as-saumu junnah, puasa itu adalah perisai. Perisai. Ya, saya ingat lagi guru saya bagi tahu, dia kata apa? Kita ni sedang berdepan dengan api neraka. Ni, kita sekarang berjalan ke mana? Ke akhirat. Nak berdepan dengan apa? Antara syurga dan neraka. Okey. Maka neraka ni apa? Neraka ni api. Bagaimana nak menjaga diri kita, membenting? Tapi di sini bukan benting, di sini junnah ni perisai. Perisai. Agar api itu tidak terkena kepada badan kita. Sebagaimana perisai itu kita tahan daripada bahaya pedang dan sebagainya, maka begitulah. Itu hikmah puasa. Ini sebab tu saya kata tadi bukan cerita pasal puasa ialah menahan diri daripada tidak ni. Iaitu yang dah kita faham, yang dah kita berpuasa, iaitu junnah. Junnah ni perisai. Tu sedap. Junnah dia perisai. Perisai kalau baca jim bari atas dia jadi syurga. Iaitu kita junnah, dia adalah perisai yang menjaga kita daripada neraka, ia akan membawa kita akhirnya ke syurga. Menahan kita daripada neraka akan membawa kita ke syurga, jannah. Dan puasa ni juga kalau kita baca baris bawah dia jadi jinnah. Jinnah ni jin. Siapa-siapa nak selamat daripada jin, banyak-banyak berpuasa. Betul. Puasa ni kan menahan nafsu. Bila mana dah menahan nafsu, maka syaitan tak mampu dah nak kuasai kita. Ya, syaitan mampu kuasai kita sebab dia juluk kita punya nafsu. Dia hasut kita punya nafsu. Okeylah, selesai. Tak perlu hurai panjang sangat, insyaAllah. Baik. Wa indallah al-jazak. Dan puasa ni pula, balasannya daripada sisi Allah SWT. Allah sendiri akan bagi. Kan sebelum ni kita dah bincang panjang pasal puasa. Wa ana ajzi bihi. Puasa ni kata Allah, fa innahu li, puasa tu untukku. Wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang akan memberi pahala, memberi ganjaran. Allah, tuan-tuan, kalau kita dapat anugerah lah, siapa yang bagi? Tok ketua kampung. Okeylah kan? Kau rasa macam mana? Okeylah. Tapi dapat anugerah daripada Datuk Bandar, lagi okey. Ni dapat anugerah daripada MB, lagi okey. Tapi dapat anugerah dari PM, lagi okey. Dapat anugerah daripada Yang di-Pertuan Agong. Yang ni bukan Yang di-Pertuan Agong, Yang Maha Agung. Aku sendiri yang akan bagi, kata Allah. Subhanallah. Gitulah. Ada ustaz seorang tu, bayangkan kata dia. Yalah, tak boleh nak bayang, tapi walau bagaimanapun itulah gambaran yang berapa hebatnya. Wali saim, dan bagi orang berpuasa farhatan, ada dua kegembiraan. Farhatun hina yuftir, ya, kegembiraan pertama apabila semasa dia berbuka. Memanglah masa berbuka seronok ya. Itu semua orang rasa dah, tak payah ceritalah. Ya, rasa seronok, ya Allah. Buka puasa ni bukan dengan makanan yang sedap-sedap, air mineral dengan tamar 2 biji pun rasa gembira. Rasa seronok. Betul ya? Allah, kadang-kadang sekarang ni pun kita dah hajar dah. Tak perlu dah macam-macam makanan, macam-macam minuman. Dulu-dulu rasalah juga masa budak-budak dulu nak itu nak ini. Tapi sekarang ni, betul kan? Ke macam mana tuan-tuan? Betul ya? Betul. Sekarang ni bila mana dah umur 40 lebih, tambah-tambah tuan-tuan ni dah 60-70. Puasa. Apa yang seronok? Seronoknya ialah air mineral dengan tamar 2 biji. Ya. Kalau makan banyak-banyak rasa tak seronok dah, berat badan nak sembahyang payah, lebih seronok. Maknanya apa sahaja ni, itulah keseronokan. Tapi kemuncak keseronokan wa farhatun, ada satu lagi kegembiraan, hina yalqa rabbahu, di waktu dia bertemu dengan Tuhannya. Itulah kata Rasulullah. Ya, dua kegembiraan orang berpuasa.
Sapo-sapo, ah, ni ni, sapo-sapo yang rasa nak menghadap Allah, bertemu Allah, berjumpa Allah, balik akhirat jumpa Allah. Kalau jumpa malaikat, belum tentu lagi. Ya, ada malaikat yang baik, ada malaikat bukan tak baik, tapi dia ikut Allah, dia humbang. Ya, kalau jumpa malaikat, kita tak seronoknya jumpa malaikat. Belum tentu akhirat jumpa malaikat seronok. Kalau jumpa malaikat Zabaniyah. Ah, kalau jumpa malaikat Ridwan, okeylah. Kadang-kadang rasa juga nak tengok malaikat, nak jumpa malaikat. Boleh. Nak jumpa malaikat. Tapi kalau dah jumpa, malaikat yang mana tu agak-agak jumpa tu? Malaikatul azab atau malaikatul rahmah? Tapi kalau dah jumpa Allah, Allah ni kalau dia dah izin kita bertemu dengannya, sudah tentu dalam redanya. Dia tak akan jumpa orang yang dia tak redha. Bahkan ada orang ni, muka orang tu pun dia tak nak tengok. Wal-iyazubillah, kita minta jauh sangat-sangat sampai satu tahap Allah tak nak tengok dan bercakap dengan kita di akhirat nanti. Tapi bagaimana cara ya ni? Siapa-siapa yang berhajat sekarang ni untuk berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia berpuasa. Allah, bahkan kita akhir-akhir ini pun kan makin tua ni makin banyak penyakit. Puasalah. Ya. Ada satu Nabi kata sumu tasihu. Kamu puasa, kamu sihat. Sihat ada dua tuan-tuan, satu sihat badan, satu sihat jiwa. Tak naklah kita makin berumur makin tak tenang, makin berumur makin resah, makin berumur makin gelisah. Kalau boleh makin berumur ni makin tenang, lapang, tak nak dah serabut-serabut. Lepas tu kadang-kadang kalau anak-anak datang mengadu, you selesai sendirilah masalah you kan. Kan? Mama nak fokus ibadah pada Allah ni, papa nak fokus ibadah ni. Ya dah lah papa rusing dah dengan you masa muda-muda dulu. You dah kahwin ada anak ni mengadu lagi. Tak adalah boleh lah. Nak bagi tahunya, kita nak tenang, nak tenang. Nak fokus pada Allah. Nak buat persiapan yang terakhir sementara bertemu dengan Allah. Salah satunya, puasa kalau siapa yang nak bertemu dengan Allah dalam keadaan gembira. Di sini Nabi kata, jumpa dalam keadaan gembira. Kegembiraan bertemu Allah. Bukan keresahan, bukan kegelisahan, bukan segala-galanya. Kegembiraan. Itu yang kita naknya. Allah, tapi kadang-kadang faham, bukan tak faham, tapi payah nak puasa. Hanya itulah. Lepas tu, ya Allah tolonglah aku, ya Allah. Aku nak puasa, ya Allah, tapi tak tahu kenapa. Pagi-pagi dah roti canai banjir. Ha. Hari Isnin pula tu. Betul. Kalau hari Selasa, okey. Hari Rabu, okey. Hari Isnin pun roti canai banjir juga, nasi lemak juga. Dua bungkus. Pagi-pagi lagi. Pagi apa? Pagi Isnin dengan pagi Khamis. Dahlah. Kan? Kan banyak lagi pagi-pagi lain. Ambillah dua hari Isnin dengan itu. Tahan sekejap. Tahan sekejap. Ya. Lagipun dah tak ada dah minggu depan. Allah kalau cakap gitu takut juga kan? Sekarang ni orang duk marah pada Ustaz Dasuki. Orang marah. Kenapa orang marah? Dia kata, Ustaz yang suka menakut-nakutkan orang, kata dia. Saya gelak je tu. Betul orang marah? Ada. Yang tuan-tuan dan puan-puan bagus. Alhamdulillah. Kan? Betul. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah. Makin banyak orang ingatkan kita mati. Alhamdulillah. Terima kasih tuan. Tuan ingatkan saya. Kadang-kadang saya lalai. Saya lupa. Saya leka. Terima kasih ingatkan saya. Kerana kalau tak ingatkan pun mati juga. Ya, ni marah kat orang. Marah ni ustaz tak bertanggungjawab. Ustaz yang dia kata apa? Dia kata menakut-nakutkan masyarakat. Tak. Itu sunnah Nabi. Bukan ustaz tu yang ingatkan. Nabi. Cuma ustaz tu tolong sambung peringatan tu. Kan Nabi kata zikrul maut. Perkataan zikir. La haula wala quwwata illa. Nabi guna zikir. Maka siapa-siapa yang ingat mati, dia berzikir. Pahala, dapat pahala. Tak boleh tuan-tuan, gitulah insyaAllah. Ya. Yalah kita pun takut juga. Betul. Kita nak bercakap tapi nak tak nak, suka tak suka, itulah hakikat yang kita terima. Tapi sebenarnya mati itu adalah untuk hidup selama-lama. Allah. Sebab tu kadang-kadang letih dah dengan keadaan apa yang ada ni kan. Ya Allah, aku letih dah ya Allah. Lambat lagi ke ya Allah? Tapi takut. Ada minta maaf saya ini, saya ni pengalaman ni, kongsi lah sikit-sikit ya. Ya Allah, engkau matikanlah aku. Saya cakap, ya Allah, engkau matikanlah aku di Madinah ya Allah. Lepas tu terlintas dalam hati,
Okey. Umur 65. Bukan nombor 64 lah. 64. Saya pun cakap lagi. 65 lah ya Allah. Kemudian datang dalam hati saya. Okey baik 65. 67 lah ya Allah. Selawatlah. Ha. Tuan-tuan tak pernah cakap gitu, buat gitu. Doa ya Allah, ya Allah, ya Allah, kalau boleh ya Allah kau matikanlah, panjangkanlah umur aku sikit ya Allah. Kau matikanlah aku ya Allah di Madinah ya Allah. Tapi datang dalam hati. Okey baiklah kau mati di Madinah. Wah, ni hati tuan-tuan. Tuan-tuan jangan salah faham ni, kan? Kau mati di Madinah umur 64. 65 dah ya Allah. Dia minta lagi 65. Okey baik 65. Datang dalam hati ni. Okey baik 65. 67 lah ya Allah. Allahu Rabbi la haula wala quwwata illa. Jadi kadang-kala betul ke kamu ni? Ha, tuan-tuan kalau kita betul Allah bagi. Allah bagi. Tuan-tuan cakap kalau ya Allah aku nak mati umur 80. Okey Allah bagi. Ha, cuma selebihnya Allah nak bagi tu serah pada Allah lah. Ha, ya. Tapi oh kalau macam tu lambat lagi. Ha, jangan pula tuan-tuan sekalian. Bersiap sedialah sebab benda tu bila-bila masa. Tapi kadang-kadang hati kita ni minta itu, Allah bagi. Seolah-olah lah. Rasanya. Akhir sekali, ya Allah engkau matikanlah aku hari Jumaat, ya Allah. Kan? Hari Jumaat, ya Allah. Hari Jumaat, ya Allah. Okey, hari Jumaat. Tapi janganlah Jumaat dekat-dekat ni, ya Allah. Jadi begitu. Ni masalah ni, tuan-tuan sekalian. Setiap kali sampai hari Jumaat, Jumaat depan, ya Allah. Allahu Rabbi. Maknanya, dengan apa yang dia takut. Tapi nak teruskan lagi hidup ni takut juga. Takut tambah lagi dosa, tambah lagi lalai, tambah lagi maksiat. Allah. Gitulah insyaAllah. Sikit-sikit gitulah. Tapi mintalah tuan-tuan. Mintalah. Tolong. Kalau nak minta panjang umur pun minta je lah. Tapi jangan lupa ya Allah. Matikanlah aku dalam keadaan beriman dan bertakwa ya Allah. Kalau boleh, kadang-kadang orang post video kan, ada yang terbaru orang post video kan, ada seorang tu pergi solat tahajud kan. Allahu Rabbi, dia pergi malam-malam, di saat orang lain sedang tidur, dia pergi rumah Allah, dia solat tahajud, kemudian bila mana dia sujud, tak boleh nak bangun, dah meninggal. Allah, kadang-kadang, ya Allah, tolonglah jadikan aku macam tu, ya Allah. Ya, di saat solat tahajud, di rumah Allah. Ha, subhanallah. Walaupun itu zahir. Bagaimana kesudahannya itu Allah yang Maha mengetahui, tapi harap-harap begitulah saya dengan tuan-tuan. Ha, gitu jelah nak bagi tahunya. Ha, cuma ada orang tu dia takut. Ya, kalau ustaz cakap macam ni, ustaz ni apa benda ni menakut-nakutkan orang ni. Yalah gitulah hakikatnya. Ya, takut ke tak takut itulah hakikat. Baik, kita teruskan sikit lagi. Ah, lambat pula saya ni. Wa khulufu fami sa'im, dan bau mulut. Ha, ya, bau mulut orang berpuasa ni banyak kali dah kita baca. Indallah, di sisi Allah, atyabu min rihil misk, ya, lebih harum, lebih wangi nak dibandingkan dengan apa ni, kasturi, bau rih, bau. Wa yudau linnas yaumal qiyamah maidatun, akan dihidangkan kepada manusia pada hari kiamat nanti satu hidangan. Yudau tu diletakkan di hadapan manusia pada kiamat, maidah, satu hidangan. Fa awwalu man yakulu minha, dan orang ataupun golongan yang pertama yang akan makan hidangan itu ya pada hari kiamat nanti ialah as-saimun, orang-orang yang berpuasa. Maknanya orang berpuasa ni Allah Taala bagi kelebihan makan hidangan ya di akhirat nanti. Faqultu ya Nabi Allah, maka aku tanya lagi, wahai Nabi Allah, amartana bisabar, ya kamu minta kami ataupun kamu perintahkan kepada kami, tapi diguna perintah di situ ya. Kamu perintahkan kepada kami bisabri, agar kami bersabar. Fama as-sabru, apakah sabar itu? Ya, apakah sabar tu? Baik, kita dah faham dah sabar ya. Tahan diri sekejap kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, faqala inna masala sabri, maka nabi tak jawab apa itu sabar. Nabi jawab dalam bentuk perumpamaan. Inna sesungguhnya masala ya, perumpamaan as-sabri, sabar, kamasali, seumpama atau seperti rajulin, seperti seorang lelaki, ma'ahu suratun min misk, ya, bersama lelaki itu ada satu katung daripada ataupun satu bekas kecil daripada kasturi. Wa huwa fi usbatin minan nas, dan dia pula berada di kalangan golongan manusia ramai.
dan kullihim yu'jibuhu an yajida rihaha minhu, dan orang rasa apa-apa ni, yu'jibuhu ni orang rasa kagum, rasa hebat dengan dia dan nak dapatkan bau-bauan tu daripada dia. Maknanya orang sabar ni ialah orang yang hebat. Sebagaimana seorang itu bawa satu kantung, satu bekas daripada kasturi, orang nak dapat bau kasturi tu. Maka orang sabar ni ialah seorang yang menjadi kekaguman di kalangan manusia, dan orang nak dengan dia, nak jadi macam dia, nak duduk dengan dia kerana dia ni penyabar. Itulah kehebatan sabar. Allah, banyak cerita sabar kan. Yang paling jelasnya dalam cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Bertepatan dengan kita inilah sabar dalam belajar. Ya, sabar. Dan belajar ni nak kena sabar dengan apa? Sabar dengan guru. Kadang-kadang guru datang lewat. Kan? Kadang-kadang guru kata-kata nak datang, tak datang-datang. Sabarlah. Ni jangan cakap pula, apalah ustaz ni tadi kata nak datang, mudah tak datang pula. Ni apalah ustaz ni, dia baca wal asri, mudah dia datang lewat. Ni pelajar-pelajar yang tak sabar. Sabar kan. Ustaz datang lewat tu, kita tahu tak? Kereta dia panci, tahu tak? Dia tak tahu. Kita dah, kenapa ni ustaz baca wal asri tapi lewat? Ustaz tu cakap, maaflah, ya, kereta saya tadi panci. Kita nak jawab apa tu? Nak minta maaf? Maaflah akak, saya, maaflah ustaz, saya tak tahu. Tak tahu jangan cakap. Ni awal-awal lagi cakap. Tak ada, ni contoh. Sabar. Nak bagi tahunya, cerita sabar dalam Quran, Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Awal-awal lagi. Ya, kalau kamu nak jadi anak murid aku, nak belajar dengan aku, kamu kena sabar. Ya. Kamu kena sabar. Siapa yang dia suruh sabar tu? Nabi, Rasul. Rasul Ulul Azmi. Ya. Macam kita kata Tuan Haji lah. Tuan Haji orang lama. Ya. Saya kata Tuan Haji sabar. Ya, didik anak ya, sabar. Hey, betul ke? Patutnya saya lah yang kena sabar. Tuan Haji dah besar semua dah anak-anak tu. Dah lama dah bersabar dengan anak-anak. Kita pesan akak sabar dengan anak-anak akak ya. Jangan buat tak sabar. Ini tak patutlah. Kita pesan. Patutnya akak pesan kat saya, ustaz. Anak ustaz kecil-kecil lagi tu. Anak saya dah besar dah. Ustaz kena sabar. Betul baru betul. Ya. Orang lama, orang pengalaman. Orang yang dah terbukti bersabar. Ya, didik anak daripada kecil dah besar dah. Dah ada cucu dah. Sabar dengan cucu lagi. Nak bagi tahunya. Mereka tak sepatut. Tapi inilah cerita sabar. Hidup ini adalah kenal sabar. Tapi bila kita akan jadi orang yang hebat, menyebabkan orang akan perlu pada kita. Baik, seterusnya, fakultu, saya kata lagi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, amartana. Tahu apa makna Nabi? Nabi ini, baru ni saya ada belajar dengan syekh saya. Kadang-kadang kita pun belajar-belajar, baru tahu belajar-belajar. Banyak. Rupanya memang makin belajar, makin banyak tak tahu. Nabi ini, daripada perkataan an-nabuah. Dia ada dua perkataan. Kalau kita letak nabi itu ada tasydid nabiyun. Nabi daripada dua perkataan. Kalau perkataan ada nabiyun. Maka dia daripada an-nabuah. Apa makna an-nabuah? Sesuatu yang tempat yang tinggi. Tempat yang mulia. Maka nabi ialah seorang manusia yang tinggi dan mulia. Satu lagi perkataan Nabi dengan Hamzah. Nabi. Boleh baca Nabi. Bukan kata Nabi. Dia ada dua bacaan. Satunya, Nabi ada sabdu. Kalau yang Nabi itu yang ada sabdu, bacaannya, maka daripada An-Nabuah. An-Nabuah ialah tempat yang tinggi, tempat yang mulia. Maka Nabi, seorang insan lelaki yang diberi wahyu oleh Allah, yang mana dengan itu dia jadi tinggi dan mulia. Ada satu lagi bacaan Nabi dengan Hamzah, Nabi. Daripada perkataan An-Naba, berita. Maka siapakah Nabi yang bawa berita kepada kita? Berita tu wahyulah daripada Allah SWT. Sebab tu dalam surah Al-Quran ada satu surah. Surah tu, suratun Naba. Okeylah. Walaupun kita dah tahu Nabi ni apa? Seorang lelaki yang diberi wahyu oleh Allah. Dan dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan.
Itu kita dah faham dah. Dan Nabi ni mesti lelaki. Tak boleh perempuan. Ya. Baik, maka fakultu, saya bertanya lagi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, amarta Nabi sadaqah, kamu telah perintahkan kepada saya, ada kepada kami dengan supaya bersadaqah. Fama as-sadaqah? Apakah as-sadaqah itu? Maka Nabi jawab, bakhin, bakhin. Untung, untung. Beruntung, beruntung. Maknanya sadaqah ini suatu benda yang menguntungkan. Orang yang bersadaqah itu orang yang beruntung. Baik. Ya Abadzar, wahai Abadzar, as-sadaqatu fi sirri, bersedekah dalam keadaan sunyi, ya, tutfi'u ghadab, akan menghapuskan atau menghilangkan kemurkaan Allah. Bersedekah secara senyap-senyap. Ya, tengok kiri kanan tak ada orang, tak ambil duit masuk dalam tabung. Ya, biar orang tak tahu. Okey, yang ini akan memadamkan kemurkaan Allah kepada kita. Allah tak akan murka kat kita. Wasadaqatu fil alaniyah, dan kalau kita bersedekah dalam keadaan terang-terang. Terang-terang kan? Depan-depan ramai, ada majlis kan, kita pun orang yang dah tabung, ya, kiri kanan kita tengok, depan belakang kita, kita pun ambil duit masuk. Okey, tak ada masalah. Apa kelebihan dia? Tudhibu min sahibiha, akan menghilangkan daripada tuannya yang bersedekah tadi, sab'ati syarrin, 700 kejahatan. Menghilangkan 700 kejahatan. Menggugurkan 700 kejahatan. Ini kelebihan. Ambil duit, orang ramai, tak apalah. Kadang-kadang kita rasa segan orang ramai, tak apa, bagi juga. Kita bagi bukan kerana orang, kerana Allah. Allah hilangkan daripada kita 700 kejahatan. Digugurkan. Banyak kejahatan ni. Syaitan berapa banyak dia buat jahat kat kita. Daripada dulu sampai sekarang, tak berhenti lagi. Sampai mati dia akan buat. Dia tipu kita, dia goda kita, dia hasut kita, dia suruh kita jadi riak, dia suruh kita jadi takabur. Maka menghilang-hilangkan benda tu. Kejahatan manusia pula, yang jenis suka sihir orang. Kan? Jangan. Sekarang makin menjadi-jadi sihir ni. Yang macam-macam jenis sihir. Allah. Okeylah, nanti cerita sihir pula. Teruskan. Bukan. Dia ustaz dia banyak cerita. Baik, wasadaqatu, dan sedekah itu tutfiul khati'ah, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, memadamkan kesalahan-kesalahan kita. Rupa-rupanya masa kita masuk duit dalam tabung tu, gugur dosa-dosa kita. Wa tutfiu ghadaban nar, dan ini dia terjemah juga, dan akan menghapuskan kemurkaan neraka ataupun kemurkaan Allah yang akan membakar kita ke neraka. Wasadaqatu syai'un ajib. Dah bermakna Nabi ulang 3 kali. Wasadaqatu syai'un ajib. Wasadaqatu syai'un ajib. Wasadaqatu syai'un ajib. 3 kali Nabi ulang. Sadaqah itu satu perkara yang terlalu ajib. Ajib ni bahasa kita apa ya? Ajaib. Boleh. Kenapa tak boleh? Tak adalah. Faham dah sebenarnya kan? Sedekah tapi tak solat. Sedekah boleh, tapi sedekah itu hilanglah. Kenapa? Kerana amalan yang pertama yang akan dihisap akhirat nanti adalah solat. Iza solahat, kalau solat tu baik, solahat sairu amali, baik semua amalan dia. Kalau fasadat, kalau tu yang solat, rosak atau tak rosak, yang langsung tak solat, payahlah. Sekarang solat tu tiang agama, yang lain tu adalah terbina di atas tiang. Tapi masih lagi ada dalam catatan para malaikat. Mungkin lepas tu dia bertaubat, dia solat balik, maka biar tu akan bermanfaat pada diri dia. Gitulah. Apa-apa sekalipun puasa tapi tak solat. Kan? Gitu tu. Sebab apa puasa? Sebab nak raya. Tak apalah, setakat tu lah. Saya yakin tuan-tuan faham, insya-Allah. Allah. Kemudian soalan yang seterusnya, fakultu ya Rasulullah. Maka saya tanya lagi kepada Rasulullah, amartana bir riqab. Kamu perintah kepada kami supaya membebaskan hamba. Fa'ayu riqab afdalu an yu'taqa. Maka hamba yang bagaimana yang paling baik untuk kami bebaskan? Maka qala, telah bersabda Rasulullah SAW sebagai suatu jawapan, aghlaha samanan, iaitu hamba yang paling mahal nilai dia. Kan hamba kan dulu beli kan? Beli hamba. Dalam banyak-banyak yang beli hamba ni, hamba mana yang paling mahal yang kita beli? Yang ni, okey. Sedekahkan. Sedekah pula. Bebaskan yang ni. Maka itulah yang paling afdal.
pahala dan sebagainya. Baik, kemudian soalan lagi. Fakultu ya Nabi Allah. Saya berkata wahai Nabi Allah, fa ayyul hijrati afdal? Ya, hijrah yang mana yang paling afdal? Kan hijrah ni kan salah satu maknanya berpindah tempat. Hijrah juga dengan makna ialah meninggalkan maksiat. Yang mana? Antah jurasu ialah kamu menjauhi perkara-perkara keburukan. Sudah-sudahlah. Hijrah ajalah. Dulu tak tutup aurat, tutup aurat. Dulu tak semayang, semayang. Ya, tinggal segala keburukan. Dulu suka mengumpat, tinggal segala. Itu dia yang paling baik. Tambah-tambah makin dekat dah kita ni, makin bertambah umur. Tinggalkan semualah. Baik, kemudian ditanya soalan lagi. Fakultu ya Nabi Allah. Wahai Nabi Allah. Fa'ayun nas aslam. Siapakah di kalangan manusia ni yang benar-benar beramal dengan Islam? Aslam tu yang paling Islam. Kan aslam. Yang paling Islam. Ni Islam. Mana yang paling Islam? Ni Islam 70%. Ni Islam 50%. Yang mana yang 100% dia ni Islam betul-betul? Ya? Ni salah satu maknalah. Islam ni banyak maksud. Iaitu man saliman nas, maka Nabi bersabda dengan jawapan SAW, man ialah orang yang saliman nas, yang selamat manusia, min lisanihi, daripada lisan dia, wayadihi, daripada tangan dia. Orang Islam yang paling baik ialah orang Islam yang orang lain selamat daripada mulut dia. Ni tak selamat daripada mulut dia. Dia hina, dia caci, dia fitnah. Orang ni Islam tak sempurna. Selamat daripada tangan dia. Ya, tangan dia ni sekarang pula dengan tangan kan. Duk menulis pasal orang. Duk sebar tulisan. Duk maki orang dengan tulisan-tulisan. Ni Islam. Itu ni. Duk caci orang. Ni, hina orang. Allah. Kalau kita cakap marah. Tak kat tu dulu. Allah. Okey, seterusnya. Kemudian, fakultu saya bertanya lagi. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, fa ayyun nasi ajaz? Siapakah di kalangan manusia yang paling malas? Qala man ajaza anid du'a, yang paling malas, orang paling malas Nabi kata, man ialah orang yang ajaza anid du'a, yang malas untuk berdoa. Ini paling pemalas. Orang malas yang paling malas apa? Ajaza. Malas berdoa dengan Allah. Lepas sembahyang pun malas lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun pergi. Tunggulah, doa lah sikit. Mintalah dengan Allah. Ya, ni paling pemalas. Dan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikirlah sekejap. Bacalah doa-doa sikit. Mana tahu dengan baca doa tu yang kita nak cepat tu jadi lagi cepat urusan kita. Kan? Yang kita nak berjaya tu, berjaya urusan kita. Urusan ni salah satunya ialah mudah apabila kita tak ada dosa. Tapi kalau urusan tu dah payah sangat, ni salah satu. Susah sangat urusannya. Tak berjaya urusan ni, mesti banyak dosa. Macam mana nak buat? Lepas sembahyang tu, minta ampun, angkat tangan. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mana doa supaya Allah permudahkan? Allah mayassir wa la tu'assir. Ya Allah, kau permudahkanlah ya Allah. Jangan susahkan urusan aku ni ya Allah. Ni tak nak tu atas setengah-setengah tu. Bergegah keluar. Rupa-rupanya bergegah keluar, ingat kau pergi mana? Hisap rokok. Tak ada lah. Tak ada kerja. Betul ada setengah tu. Keluar. Memang ada orang ni tuan-tuan, lepas makan mesti dia merokok. Dia kata tak sedap. Lepas makan tak sedap, sedap rasa mulut, loyo dan sebagainya, mesti merokok. Itu okey lagi lah. Yang tak okay, yang kurang okey lagi, lepas sembahyang mesti kena rokok. Betul. Takat tu dulu sajalah kita. Ni orang merokok ni mesti marah. Tak apalah, merokok jelah. Susah. Dia kadang-kadang bagus juga mak ayah kita dulu kan. Dia punya psikologi dia tu. Ya, masa kita nak panjat pokok, dia kata panjat. Bagus. Memang hebat orang zaman dulu kan. Jadi sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, silakanlah merokok. Silakanlah. Kalau cakap macam tu, bagus. Baik, seterusnya tuan-tuan sekalian. Bukan apa, nampak mengantuk. Fakultu, maka saya tanya lagi. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Ya, fa'ayun nasi abkhal. Siapakah manusia yang paling bakhil?
Ya paling kedekut. Qala, maka telah bersabda baginda Rasulullah SAW, man bakhila bis salam, ialah orang yang bakhil untuk bagi salam. Fakultu ya Nabi Allah, fa ayyu al mujahidin afdal, siapakah di kalangan manusia ni, di kalangan orang-orang yang berjihad, yang paling hebat jihad dia? Qala, man ukira jawaduhu. Dia, kalau saya tengok terjemah ni ada, iaitu orang yang hilang kenderaan dia, hilang kuda dia, hilang alat-alat peperangan dia. Bukan setakat itu, wa uhriqa damuhu, tumpah darah dia. Itu orang yang berjihad yang paling hebat. Dia hilang segala-galanya pada bekalan peperangan dia. Bukan setakat itu, dia pun meninggal dunia kerana tumpah darah dia. Faqultu ya Nabi Allah, maka aku tanya lagi wahai Nabi Allah, akhbirni an suhufi Ibrahim alaihi salam wa anil kutubi mata unzilat. Wahai Nabi, boleh tak berkhabarkan kepada aku tentang suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam dan kitab-kitab yang diturunkan? Maka qala, Nabi SAW menjawab, unzilat suhufi Ibrahim awal lailatin madat min syahr Ramadan. Diturunkan suhuf Nabi Ibrahim tu malam pertama bulan Ramadan. Kemudian wa unzilal injil, diturunkan injil isna asyar min Ramadan, pada 12 Ramadan. Wa unzilal zabur saman asyar Ramadan min Ramadan. Ya, zabur 18 Ramadan. Saya terus terjemah gitu ya. Wa unzilat Taurah, dan Taurat diturunkan pada 8 Ramadan. Suhuf Nabi Ibrahim 1 Ramadan. Injil 12 Ramadan. Zabur 18 Ramadan. Taurah 8 Ramadan. Wa unzila al-Furqan, dan diturunkan al-Furqan iaitu al-Quran fi 24 madai min Ramadan, 24 Ramadan. Ini khilaf ulama lah, ada 17 tu wahyu yang pertama, ada kata daripada apa? Luh Mahfuz kepada apa ni? Baitul Izzah yang langit itu kita bahas pada nuzul Quran dah panjang dah. Faqultu ya Nabi Allah, kam kana al-anbiya? Berapa bilangan para nabi? Wa kam kanal mursalun, dan berapa bilangan para rasul? Maka kanal anbiya, nabi-nabi ini mi'ata alfin wa arba'atun wa ishruna alf, 124,000. Mi'ah 100, af ribu, arba'ata wa ishrun 24. Jadi 124,000 nabi-nabi. Wa kanal mursalun, adapun para rasul, salasumi'ah wa salasata asyar rajulan, 313. Ada pernah guru saya kata, ada kata ulama 314, ada kata 313. Kenapa? Sebab bila mana ditanya Nabi, berapa orang Rasul? Nabi kata 313. Ada setengah pandangan kata sebab tak termasuk Nabi. Kalau termasuk Nabi, 314. Tapi ada setengah kata memang semua sekali 313. Tak apalah, itu okeylah. Wala yakunu mursalan, waqad yakunu nabiyan, kadang-kadang Rasul ni, kadang-kadang Nabi tu dia hanya Nabi saja. Wala yakunu mursalan, dia bukan Rasul. Waqad, dan kadang-kala yakuna nabiyan wa mursalan, kadang-kala dia juga nabi dan dia juga rasul. Maknanya ada orang jadi nabi saja, dia tak jadi rasul. Ada orang dia jadi nabi dan rasulnya sekali. Itu yang kita kata setiap nabi tidak semestinya rasul. Tapi kalau rasul mesti dia nak nabi. Sebab ada orang ni sekarang ni duk mengaku dia ni nabi. Dia ni rasul. Ada kata saya mengaku rasul je ustaz, saya bukan nabi. Ya, kerana saya pun baca ayat Quran, kerana Quran kata nabi dah akhir dah, khatamun nabi nabiyyin, tapi tak ada khatamul mursalin dalam Quran. Jadi saya mengaku rasul, saya bukan nabi tapi rasul. Allah saya, tapi cerita panjang, kami nak dengar cerita. Ada seorang kawan saya, dia perkenalkan seorang tu, tak apalah ya, nak nama dia sekejap kita sebut dalam yang kita duk baca tadi, nama dia dalam tu ada nama dia. Jadi tapi hebat dia ni tuan-tuan. Satu kali kawan saya tu ajak saya, apa tu, ada dia ni yang mengaku rasul ni, kemudian ada pak cik seorang nak pergi ke pulau perhentian. Kawan ni nak tengok tanah, ada orang nak jual tanah di sana, nak tengok ajalah tuan-tuan sekalian ya. Jadi ajak saya. Kebetulan nak perkenalkan kawan tu lah. Jadi pak cik tu seorang, dia pegang Quran terjemah. Dia duduk bawa Quran terjemah. Saya kata hebat pak cik ni ya, duduk bawa Quran terjemah. Baguslah, saya kata bagus. Rupa-rupanya tugas pak cik tu tukang semak. Dia ni ya, mula tu saya tak tahu lah, dia tak mengaku lagi rasul. Duduk bawa kereta lah, bawa kereta. Saya duduk itu. Kawan saya tu buat kereta, saya duduk depan, lepas tu dia duduk belakang ni dengan pak cik tu.
Cakap, kita pun tengok. Eh, cantik pokok kawasan ni. Ustaz cakap apa tadi Ustaz? Pokok. Ha, pokok ni Ustaz, Allah cakap dalam Quran, ha, surah sekian, ayat sekian. Dia pun baca. Oh, dia baca ayat tu. Pasal pokok, pasal pokok. Tak kira lah ada perkataan pokok, ha, dia baca. Ha, pokok kan. Ha, wala tak apa ni, wala taqrab hadhihi syajarah contohnya, ada pokok. Dia pun baca. Dia pun terjemah. Terjemah satu-satu dia terjemah ni. Terjemah. Kemudian ha tu ya saya kata pak cik tu semak. Ha, macam mana pak cik? Dia tanya. Betul. Pak cik tu buka-buka ayat berapa tadi? Surah Baqarah. Ayat berapa? Ha, contohnya ayat 20 dia pun buka-buka. Ha, dia, cuba baca lagi sekali. Ha, baca terjemahnya macam mana? Ha, baca oh betul. Okey, pergi jalan lagi. Pergi. Eh, saya kata awan ni cantik sekarang ni. Oh, awan Ustaz. Awan. Ah, ya awan. Ah, awan ni Ustaz. Dia kata, ha, Quran surah sekian, ayat sekian. Dia pun baca. Patut pak cik tu semak, betul tak? Ayat surah apa tadi? Ha, surah apa? Okey, betul. Ha, saya kata, saya pun, eh dia ni, saya pun pergi lagi. Pernah naik bot. Naik bot. Eh, air laut hari ni. Air laut Ustaz, air laut. Dia pun baca. Dia baca. Betul, tuan-tuan. Terjemah betul. Akhir sekali, saya kata, saya tutup nama dia. Ha, tapi saya tak nak sebutlah. Saya kata, anta ni mengaji mana? Saya mengaji Universiti Al-Quran, Ustaz. Kat mana Universiti Al-Quran? Kat rumah saya. Saya duduk dalam bilik dengan Quran. Ha, Universiti Quran. Okey lagi, tak apalah. Pergi lagi. Ya. Nampak burung. Burung Ustaz. Burung. Ha, dia kata. Lalu kau rasa. Semua saya sebut tu. Batu Ustaz. Ha, batu dalam ni. Dia baca. Betul. Satu-satu. Terjemah. Akhir sekali tanya. Anta ni siapa anta ni? Ana ni Rasul Ustaz. Ha, sudah. Rasul. Tapi dia ni. Tuan-tuan sampai di dipanggil apa jeti tu. Kan ada ramai-ramai orang mak saleh apa nak pergi ke pantai juga tu. Memang fasih tuan-tuan dia bercakap. Rupanya dia pernah duduk di Amerika, dia pernah duduk di Australia. Tapi memang dia bijak. Dia bijak, memang bijak. Keluarga dia jenis bijak-bijak semua. Ya, memang bijak. Keluarga dia sebut baru semak-semak lepas pada tu lah. Keluarga dia profesor, doktor apa. Tapi dia ni bijak pada profesor keluarga dia tu lagi. Dia kata Ustaz saya dah berdebat dengan ayah saya, dengan abang saya, adik saya, semua tak boleh. Itu Ustaz, sebab saya, dia ingat semua tuan-tuan dalam Quran. Cakaplah pasal apa? Air, pasal kaki, pasal muka, pasal rambut. Macam cakap tuan-tuan cakap tu. Kadang-kadang kita kata ha, semua dia boleh. Umur dia masa tu saya ingat umur dia tak sampai 30, 25 ke gitu, 27. Ha, yang masalahnya mengaku Rasul. Eh, saya kata hantar ni cakap betul-betul. Nabi Muhammad tu siapa? Ha, yalah, Nabi Muhammad tu Nabi terakhir lah. Ha, tapi dalam Quran saya tak jumpa Rasul terakhir. Sudah. Terus sekali. Saya kata hantar jangan macam ni. Saya cakap terang-terang kat dia. Ni sesak dah ni. Ni sesak ni. Lepas tu akhir sekali dia kata, Ustaz, Rasul tu utusan lah, utusan. Semua kita ni kan diutus oleh Allah. Oh, dia guna utusan. Tuan-tuan sekali. Anak kata, hantar kena pergi mengaji bahasa Arab lah. Ha. Ya kalau iyalah memang kalau tengok terjemah rasul tu utusan lah. Siapa utusan tu? Manusia pun ada, malaikat pun ada. Ha, maka dia rasa dia ni diutus oleh Allah. Dia kata Ustaz, saya ni saya kuasai bahasa Malaysia, saya kuasai bahasa Inggeris. Tapi memang dia fasih sungguh rasa tengok dia speak itu. Tapi kita tak faham sangat, tapi kata dia ni lancar. Ha, jadi Arab Quran. Mestilah. Ha, dia kata Rasul ni Ustaz, Allah akan utus dia mengikut zaman tu. Zaman sekarang ni orang boleh speaking banyak bahasa Ustaz. Boleh cakap banyak bahasa. Ha, ni saya lah ni. Wah, nampak tuan-tuan ya. Ha, tu salah satunya. Apa tu? Belajar tak ada guru. Duduk dalam bilik. Tapi kalau tuan-tuan duduk depan dia memanglah tuan-tuan. Memang hebat dia. Dengan kita ni memang hebat dia. Cakaplah apa, dia boleh tahu surah apa, ayat berapa, dia boleh terjemah. Betul terjemah dia satu-satu. Sebiji-sebiji. Yang ni, saya ingat kalau ada orang belajar tentang Quran 5 tahun, 10 tahun baru dia boleh kuasai. Itu pun dia fokus sungguh-sungguh. Dia ni berapa lama? 2-3 tahun baru Ustaz. 2-3 tahun baru.
Ha, ni tolong hati-hati perkataan-perkataan yang kita kata itulah ya. Okeylah, selesai situlah. Muka surat seterusnya. Fakultu Imam Lais mengatakan Abdul Wahab daripada Abdul Wahab bin Muhammad dengan sanadnya daripada Sayyidina Abu Zar seperti riwayat di atas dengan tambahan. Ha, dia seperti riwayat di atas ada tambahan lagi. Fakultu ya Nabi Allah. Ha, kita teruskan. Fakultu saya berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, fa ayyu waqtil laili afdal? Manakah waktu malam yang paling afdal? Bila waktu dalam malam yang kita lalui itu waktu mana yang paling afdal? Qala, maka Nabi jawab, jawful lailil ghabir. Iaitu pada jawful lail ni pada pertengahan malam yang gelap. Ini kita sedia-sedia maklumlah ya. Pada waktu-waktu tahajud tu, waktu sebahagian pada malam. Fakultu fa ayyus salah? Allah tuan-tuan, dia waktu malam ni kalau kita baca antara para alim ulama ni yang waktu yang paling mereka suka waktu ni lah. Kita suka waktu siang kan? Ketua suka malam ke siang? Siang lah kan? Ya, urusan kita dapat diselesaikan, anak sekolah, urusan pejabat, urusan apa. Ke ada orang pergi hantar anak sekolah waktu malam? Tak ada. Tapi malam tu terhentilah. Terhenti. Rupa-rupanya itulah waktu yang paling ditunggu-tunggu oleh para alim ulama. Ada seorang awliya tu dia meninggal. Ini cerita kisah ditulis dalam kitab. Dia seorang awliya, seorang wali Allah. Bila mana dia meninggal, dia mimpi jumpa kawan dia. Kawan dia tanya, macam mana engkau? Dia setelah meninggal, dia kata, alhamdulillah Allah bagi kelebihan pada aku. Dari sudut mana? Dari sudut dia kata, yang lain-lain tu banyak, puasa, zakat, baca Quran apa. Tapi antara yang paling memberi manfaat kepada aku setelah aku mati ialah waktu-waktu malam yang aku bangun untuk bertahajud. Yang paling manfaat, yang paling banyak menyelamatkan. Itulah. Allah, moga-moga Allah bagi rezeki pada saya, pada tuan-tuan dan puan-puan. Payah nak bangun ni bukan mudah. Tapi bila, tambah-tambah kita baca pula, ya ada ulama-ulama tulis, kalau kita dah lama tak bangun malam, sama lah saya. Ya kadang-kadang kita, kenapa? Allah tak nak jumpa kita pada waktu tu. Kerana waktu tu adalah waktu-waktu kekasih-kekasih Allah. Jadi kita pun tengok balik, ya Allah, mana jauhnya kita. Waktu tu waktu untuk kekasih-kekasih Allah, menghadap Allah. Mana kalau saya dengan tuan-tuan dan puan-puan susah sangat nak bangun waktu tu, maknanya saya dengan tuan-tuan tak termasuk lagi dalam orang yang dikasihi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Sedangkan Allah sebenarnya, Allah ni kalau kita belajar, Allah ni Tuhan yang mencintai siapa? Kepada semua makhluk dia. Sehingga kata ulama, kenapa Allah cipta kita? Kerana dia sayang kepada kita. Allah cipta kita bukan semata-mata buat ibadah. Kalau Allah cipta kita nak buat ibadah, malaikat lagi hebat ibadah. Walaupun semestinya kita mesti beribadah. Yang kita baca ayat Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tu tak nafi yang tu, tak pernah kita menafi. Mesti beribadah. Tapi apakah sebab yang paling utama sekali? Sebab paling utama sekali kerana dia cinta kepada nabinya, kepada kekasihnya, maka dia cipta umat kekasihnya untuk dicintai dengan sebab mencintai kekasihnya. Alah, macam bahasa mudah ginilah. Misal bila mana kita bercinta dengan suami dan isteri ni, kahwin kan? Kahwin. Apakah lambang cinta itu? Anak tu lah. Kan? Tapi kalau yang tak ada anak, tak adalah lambang cinta. Tak juga, tapi mana lambang cinta? Anak tu lah. Jadi lambang cinta Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya itu. Maka Allah sangat mencintai, menyayangi umat Nabi Muhammad. Apatah lagi yang Allah pilih antara kita ni menghadapnya di suatu waktu yang paling afdal ni. Apakah waktu malam yang paling afdal? Orang tak tanya waktu siang paling baik bila? Ada juga waktu siang yang paling baik, waktu duha. Kan? Itu antara waktu-waktu yang terbaik. Waktu tidur yang paling baik? Ada? Ada. Qailullah. Ni dah mula nak tidur ni kan? Kan? Tak adalah nak beritahunya tu lah. Itu waktu yang paling baik. Tapi waktu malam yang paling baik ialah ini.
Kenapa ni waktu tahajud? Wa kutu fa ayus solah? Maka ditanya lagi, mana satu solat yang paling baik? Keadaan solat yang paling baik, tulul kunut, iaitu waktu solat yang berdiri lama. Solat tu berdiri lama tu solat yang baik. Tuan-tuan pernah tak solat baca satu juzuk? Tak pernah. Tuan-tuan duk buat apa selama ni? Tak adalah ya. Buatlah satu sekali. Letak Quran, beli reha tu kan, sekarang letak reha beli Quran besar, tuan-tuan baca. Ya. Boleh selak, jangan pergerakan yang itu. Satu. Dua, satu. Satu. Yang dikira dua, satu, dua. Yang tu dua. Kalau satu, dua, tiga. Tu tiga. Tapi kalau letak, satu, diam dulu. Dua, tak dua dah, satu lagi. Balik sini, satu. Jangan berturut. Berturut-turut. Tuan-tuan dah faham dah ni. Jangan berturut-turut. Boleh. Okeylah ya. Lenguh, letak kursi. Solat sunat kan boleh duduk. Tapi bertahanlah dulu, bertahan lama berdiri. Duduk. Dah kalau dah lenguh, duduklah dulu. Dah nak buat macam mana? Tapi ni di berdiri lama ni. Biar dapatlah satu rekaat satu juzuk, dua rekaat dua juzuk. Kan? yang ni lah yang dikatakan oleh Nabi, gunalah masa muda sebelum masa tua. Tapi tak apa, jangan risau. Sebab Nabi kata guna waktu hidup sebelum mati. Buatlah apa-apa sekalipun. Satu lagi, kalau boleh, khatam Quran dalam sembahyang. Bukan satu hari. Bukan satu hari. Contohnya hari ni, dapatlah satu muka. Sambung besok pula, muka lain pula. Sambung besok pula. Sambung besok pula. Kalau sebulan, sebulan lah. Kalau dua bulan, dua bulan lah. Kalau tiga bulan, tiga bulan. Tapi pernah khatam Quran dalam sembahyang. Ya? Solat sunat. Solat sunat. Kalau solat wajib. Solat wajib. Boleh juga. Ya? Tapi lebih afdal kita solat berjemaah kat masjid, kat surau. Kalau kita solat sendiri kat rumah, waktu duha tu. Ya, tapi waktu duha baca. Ya, mungkin setahun-setahun lah. Tapi daripada umur 60, umur 70, ada pernah sekali kita khatam Quran dalam sembahyang kita. Subhanallah. Ya, ini usaha kita. Bukan wajib, tapi kita usaha. Baik, qultu, maka saya tanya lagi, fa ayu sadaqah afdal? Sadaqah yang bagaimana yang lebih afdal? Qala jahdun min muqillin mu'sirin. Iaitu sekuat mana yang boleh, ya, daripada muqillin mu'sirin ni. Dia susah, dia miskin. Dia sedikit, dia susah. Tapi siqa ilal fakir ni, tapi dia bersedekah juga dalam keadaan begitu kepada orang fakir. Dia kalau bahasa mudahnya dalam keadaan kita berhajat, kita juga perlu, kan? Kita juga susah. Tapi dalam keadaan gitu pun kita boleh bagi sedekah. Sekadar mana yang boleh. Ini sedekah yang paling bagus. Di saat kita perlu. Kemudian, fakultu man kana awwalu anbiya? Qala Adam. Maka saya tanya lagi, siapa di kalangan nabi-nabi ni yang paling, yang pertama di kalangan anbiya? Maka Nabi jawab, SAW, Nabi Adam. Fakultu ya Rasulullah, akana Adamu mursalan? Adakah Nabi Adam ini, dia juga nabi dan dia juga rasul? Qala na'am. Ya. Ya, dia juga nabi dan dia juga rasul. Na'am, khalaqahu Allah, Allah telah menciptanya biadihi dengan kudrat Allah. Wa nafakha fihi min ruhihi, dan Allah telah meniup ke dalamnya daripada ruhnya, iaitu ruh ciptaan Allah. Wa arbatun minal anbiya, dan apa-apa? Empat orang di kalangan nabi-nabi ni Saryaniyun. Ini daripada dia panggil apa, bangsa Suryani. Wallahualam, itu saya tak mahir sangat. Adam, Nabi Adam, Nabi Syif, Idris, Nuh. Wa arbatun minal Arab. Dan ada juga di kalangan nabi-nabi ni ada empat orang daripada Arab. Hud, Nabi Hud, wa Saleh, Nabi Saleh, wa Syu'aib, Nabi Syu'aib, wa nabiyyuka alaihi salam, dan nabi engkau, ya, iaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Abazar, fakutu wa kam kitaban anzalallahu ala anbiya'ihi.
Wahai Abu Zar, baik, fakultu, maka saya tanya lagi, wakam kitaban, ini saya baca cepat-cepat sebab benda yang tadi juga. Ada berapa kitab yang diturunkan oleh Allah? Maka qala, maka dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, mi'atun wa arba'atun. Ya, iaitu 104 buah kitab. Kutubin. Kutubin tu jamak plural kepada kitab. Kalau kitab satu kitab, kutub ya banyak kitab. Anzalallahu ala Syith ibni Adam 50 sahifah. Allah turunkan kepada Syith bin Adam 50 sahifah. Wa ala Idris, dan diturunkan kepada Nabi Idris 30 sahifah, 30. Ha, 50 campur 30, 80. Wa ala Ibrahim asyra sahaif, dan kepada Nabi Ibrahim 10 sahifah. Wa ala Musa qabla Taurah, dan diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat ada 10. Okey ya? Ha, berapa dah tu? 100. Kemudian wa Taurah wal Injil wa Zabur wal Furqan. Kemudian barulah turun Taurat, Injil, Zabur, Furqan. Campur 4. Jadi 104. Sempat tu ya? Kira sempat ajalah. Itu dalam kitab tu tuan-tuan boleh baca. Yang ni tak perlu kita hurai panjang. Jadi Quran ada bukan Quran, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah serta dengan suhuf, lembaran-lembaran. Ada 104. Maka kepada Syith, Nabi Syith bin Adam ada 50. Nabi Idris 30, Nabi Ibrahim 10, Nabi Musa dapat 10, 100. Kemudian turun Taurat, Injil, Zabur, dan empat tu jadi gitu. Fakutu ya Nabi Allah, ausini. Aku kata lagi, ya wahai Rasulullah, wasiatkan kepadaku, nasihatkan kepadaku. Qala, maka Nabi SAW bersabda, alaika bitaqwallah. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah. Ya, minta nasihat. Lepas tu contohnya kalau ada orang bagi minta, tuan, puan, akak, haji, nasihatkan saya boleh tak? Tuan-tuan kena bagi nasihat. Kata sebab ada satu sabda Nabi, apabila orang minta nasihat pada kamu, bagilah nasihat. Nasihatkan saya sikit, boleh nasihat. Kalau boleh bukan setakat nasihat, bagi wasiat kepada saya. Maka ni, alaika bitaqwallah. Hendaklah tuan bertakwa kepada Allah. Apa makna takwa? Berhati-hati. Apa makna takwa? Takut, al-khawf minal jalil, takut kepada Tuhan. Ni banyak kali dah kita ulang. Ya. Ada satu ta'rif yang saya hafal dulu, pada dulu lagi hafal sampai sekarang. Hafal sebab saya suka ta'rif tu. Daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud. Apa makna takwa? At-taqwa hiya, takwa tu ialah antuti'u wa la tu'sa. Hendaklah Allah itu ditaati wala jangan diingkari. Jadi selama mana kita berada dalam batas taat kepada Allah, itu takwa. Tapi bila mana kita telah terkeluar daripada batas taat kepada Allah, kita engkar Allah, maka kita sudah terkeluar daripada takwa. Apa makna takwa? Hendaklah Allah itu sentiasa ditaati. Nak cantik ke? Allah itu ditaati, jangan diingkari, dimaksiati. Dengan kata lain, apa makna takwa? Hendaklah sentiasa berada dalam taat, jangan maksiat. Jadi kalau kita sentiasa berada dalam taat, maka kita berada dalam takwa. Kalau kita sudah terkeluar daripada taat, kita tidak bertakwa. Ada satu lagi, dia ada tiga. Antuzkaru wala tunsa. Hendaklah Allah itu diingati dan jangan dilupai. Ataupun apa makna takwa? Sentiasa dalam ingat Allah. Jangan lupa Allah. Jadi sepanjang tuan-tuan dan puan-puan ingat Allah, dengan apa sahaja ingat Allah, ingat namanya, ingat sifatnya, ingat apalah, maka kita berada dalam takwa. Tapi kalau kita sudah lalai, maka kita sudah tidak ada takwa pada waktu itu. Terkeluar daripada batas takwa. Yang ketiga, antushkaru wala tukfar. Hendaklah Allah itu sentiasa disyukuri, jangan dikufuri nikmat-nikmat Allah. Jadi segala nikmat Allah ini hendaklah sentiasa disyukuri. Kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey ya. Masa sikit lagi ni. Saya nak baca banyak ni. Kita cepatkan sikit lagi ya. Allah. Kemudian Nabi kata apa?
fa innaha ra'su amrika kulli. Kenapa? Kerana takwa itu merupakan ra'su. Ra'su ni kalau kita belajar bahasa Arab, kepala. Kan? Ra'sun kepala, telinga uzunun. Ha, jadi Nabi menggunakan perkataan kepala. Maknanya kalau manusia ni dah kalau tak ada kepala, bukan lagi namanya manusia. Jadi takwa ni adalah merupakan kepala, tapi diterjemah pokok, dasar, asas kepada amri kulli, kepada seluruh urusan hidup kita. Ya, dalam urusan kehidupan ni takwa. Kalau kita ada takwa, Allah akan permudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Okey, kemudian qultu ya Rasulullah, saya bertanya lagi ya Rasulullah, zidni. Ha, kalau di sini saya minta lagi dengan Rasulullah, zidni, tambahkan lagi wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bi tilawatil Quran. Hendaklah engkau membaca Al-Quran. Ha, ya, setelah takwa baca Quran. Wa zikrillah, dan hendaklah engkau berzikir kepada Allah. Fa innahu nurul laka fis sama. Kerana membaca Quran dan berzikir pada Allah itu merupakan cahaya engkau, ya, di langit. Wa syarafun wa dzikrul laka fil ardi, dan ia merupakan suatu kemuliaan dan sebutan kepada engkau di bumi. Wa alaika bil jihad, engkau juga hendaklah berjihad fi sabilillah, ia berjuang di jalan Allah, ia menegakkan agama Allah. Fa innahu rahbaniyah, rahbaniyatu ummati. Dia terjemah rahbaniyah ni ialah suatu yang disandarkan kepada Allah, ia sifat-sifat yang disandarkan kepada Allah. Dia tulis pertapaan, tak apalah, sandaran kita kepada Allah di kalangan umat aku. Ya, wa alaika bisamti, hendaklah engkau diam. Ya, diam. Banyak diamlah. Illa bi khairin, kecuali benda-benda yang baik. Ha, kalau benda baik cakap ajalah. Kalau tak, benda tak ada itu apa? Jangan, baik diam. Fa innahu matradatu syaitan. Kerana diam itu boleh menghalau syaitan. Angkat daripada dirimu. Ya, wa aunul laka ala amri dinika, dan boleh membantumu dalam melaksanakan urusan agama. Ah, ni rahsia dia. Macam mana rahsia nak halau syaitan? Jangan banyak bercakap. Kecuali yang baik-baik. Yang baik bercakaplah, kalau yang tak baik diam je lah. Diam. Ni duk bercakap pasal, ya. Macam syekh saya semalam, saya jumpa syekh saya semalam. Dia kadang-kadang kita ni, dia kata duk sibuk pasal orang. Duk bercakap pasal orang. Baik kita bercakap pasal kita. Adakah orang nak bercakap pasal diri dia? Telefon. Akak ada kat rumah? Ada. Nak ziarah boleh? Boleh. Ada apa, ya? Saya nak pergi cakap pasal saya. Ni jarang sangatlah. Tahulah tu, taklah sampai tahap itu. Tapi duduk kat rumah cakap, aku ni macam manalah akhirat nanti. Kalau aku mati hari ni, cukup tak pahala aku? Macam manalah silap aku dengan orang ni, silap aku dengan orang ni. Baik kita cakap pasal kita. Ya Allah, kenapalah ada kedekut lagi, ya Allah. Kenapalah ada malas lagi, ya Allah. Saya kadang-kadang akhir-akhir ni, ya Allah, penatnya, malasnya, ya Allah. Macam mana ni? Macam mana? Jadi kita duk fikir pasal kita, baik kita fikir pasal kita daripada itu. Itu salah satunya. Jadi rupanya salah satunya kita kena diam. Barulah syaitan lari daripada kita, dia tak boleh buat apa. Kan? Masa itulah kita ada kekuatan. Begitulah juga dengan membantu agama kita. Wa iyyaka wadh-dhahik. Jauhilah daripada dirimu banyak ketawa. Kejap-kejap ketawa, kejap-kejap ketawa. Sengaja buka Maharaja Lawak sebab nak ketawa. Kenapa? Fa innahu yumitul qalba. Kerana sesungguhnya banyak ketawa itu akan mematikan hati. Rupa-rupanya program yang ada dalam TV itu, Maharaja Lawak tu, kenapa nak suruh orang ketawa? Apakah hasil yang dapat? Hati itu jadi mati. Ah, sudah. Ni bukan fatwa ni. Ha. Inilah dalam tu lah. Hati tu mati. Tapi boleh tak ketawa? Boleh. Ya, tapi jangan terlalu banyak ketawa. Satu. Dan ketawa tu jangan terbahak-bahak. Ada orang sampai pejam mata ketawa. Ha, ada orang sampai keluar air mata ketawa. Nabi kata man dhahika qahqahatan, siapa yang ketawa terbahak-bahak, nusyalahu baban minal ilmi, atau kama kala Nabi, dilupakan kepadanya satu bab daripada ilmu. Kita ni duk bab berapa ni? Bab berapa ni kita ni? Setakat ingat bab berapa? Alah sudah.
Saya pun lupa juga. Tapi dia tak tulis bab. Kitab lama tak ada bab. Kitab baru ada tulis bab. 88. Dan setakat ni ada ketawa terbahak-bahak 88 kali. Contohnya. Maknanya kalau ketawa satu bab tak ada. Oh, subhanallah. Kalau tengok raja lawak memanglah. Memang dia sengaja buat lawak untuk kita ketawa. Dan memang dia kelakar. Kita tengok memang ketawa. Tapi kalau ketawa biasa tak apa. Ketawa terbahak-bahak. Berdekah-dekah. Itu antara terjemahannya. Wal-iyazubillah. Baik, masa sikit lagi. Kemudian, bukan sekadar mematikan hati, wa yadhhabu binuril wajhi, akan menghilangkan cahaya pada wajah. Dengan kata lain, dia buat dalam kerungan tu, dengan kata lain ialah menghilangkan wibawa diri kita. Ya. Orang yang ada wibawa ni dia tenang, paling-paling pun dia senyum. Senyum okey. Ni kejap-kejap ketawa, kejap-kejap ketawa, terbahak-bahak. Okey ya. Okey, sikit lagi satu lagi dengan masa yang ada. Berapa minit lagi tu? 5 minit. Gitulah. Baik, sempat habis. Kita satu ni. Baik, kemudian muka surat seterusnya Imam Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Zar, Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, saya masuk ke masjid, tiba-tiba bertemu pada Rasulullah SAW sedang duduk sendirian. Maka saya ragu apakah saya mengganggu ketenangannya atau saya pergunakan kesempatan untuk bertanya. Akhirnya saya mendekat dan memberi salam padanya, ya, pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku duduk dekatnya agak lama tidak diajak berbicara. Duduk dulu. Sehingga terasa dalam hatiku kemungkinan Nabi SAW merasa keberatan dengan aku. Kemudian bila mana begitu Nabi pun bersabda, ya Abu Zar, hal raka'ata? Qultu la qala. Apakah kamu dah sembahyang? Maka saya jawablah, belum lagi. Maka Nabi kata, kum, bangun dulu. Semarka, kemudian sembahyang. Sembahyang tahiyatul masjid, kan? Masuk-masuk, duduk. Kemudian Nabi tanya, kamu dah sembahyang ke belum? Lah, belum lagi. Kalau macam tu, kum, bangun. Semarka, kemudian sembahyang. Likulli syai'un, kerana sesuatu, tahiyatun, ada ucapan penghormatan, ucapan alu-aluan. Ataupun dipanggil apa ya? Mengalu-alukan. Tahiyah ni. Wa tahiyatul masjid, dan ucapan ataupun kita kata perbuatan yang mengalu-alukan, menghormati masjid, rakaatan, ialah solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Fakumtu wa raka'tu, lalu aku pun bangun dan aku sembahyang. Summa jalastu ilaihi tawilan, kemudian aku duduk lama di sisi baginda Rasulullah. Summa qala, kemudian dia berkata, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ista'iz billah minasyaitanir rajim, hendaklah engkau mohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Wa min syarri syayatinal ins wal jin, dan kamu kena minta juga perlindungan kepada Allah ataupun daripada Allah dari kejahatan syaitan-syaitan di kalangan jin dan syaitan-syaitan di kalangan manusia dan di kalangan jin. Fakultu, lalu aku kata, ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah minal ins, daripada manusia, syayatin, ada juga syaitan, ya, yang setakat tahunya syaitan dari kalangan jin. Syaitan tu asalnya dari iblis, jin tu daripada apa ni? Syaitan iblis tu daripada jin. Kita baca surah Al-Kahfi. Kana minal jin, ia adalah daripada jin. Cuma yang saya duk belajar dululah. Wallah alam, ada 2 pandangan. Ada Allah yang tuan guru tu dia kata syaitan ni memang dia ni kumpulan jin daripada satu bangsa jin yang jahat, yang tak buat kerja baik. Dia kerja jahat saja. Sebab syaitan tu daripada perkataan asalnya syaitana. Ya, syaitana yashtunu syaitanan. Apa makna syaitana? Ialah perbuatan yang tak ada baik. Buat kerja jahat aja kerja dia. Ini syaitan. Maknanya dia satu bangsa daripada jin yang tak buat kerja baik. Ada satu lagi kata, oleh kerana iblis dari kalangan jin, maka iblis turun ke bumi, dibawa di umban ke bumi, maka dia kahwinlah. Sebab dia bangsa jin juga. Dia carilah dengan bangsa dia tu, dia kahwin. Anak tu nama syaitan. Wallahu alam. Tu antara dalam kita ditulislah wallahu alam, ya. Ini kena tuan-tuan kena belajar dengan pakar-pakar dalam bidang jin lah. Ya, ada. Betul ni, ada orang ni dia tahu jin ni nama apa, jin ni nama apa. Kan?
Yang duduk kat pasar nama apa? Yang duduk kat tengah jalan tu nama apa? Oh, saya tak kisah sangat, ikut dia lah. Sebab tu saya sampai satu tahap, dulu saya merawat juga, kemudian saya boring. Boring. Ada orang minat. Ya, saya tak, saya pergi. Keluar. Dia tak nak keluar. Saya baca, aduh, sakit. Sakit, keluar. Oh. Lepas tu dia keluar lah. Alhamdulillah, selesai. Kita pun banyak kerja lagi. Tapi ada orang, dia suka. Dia suka cakap, jin. Jin Islam ke jin kafir? Dia pun jawab Islam. Kalau Islam apa duk ganggu orang? Mesti dia tipu. Jin Islam, dia ada kerja. Macam kita orang Islam lah. Kita orang Islam ada kerja kita. Kau duk sibuk ganggu orang. Ni bukan orang Islam ni. Yang duk sibuk ganggu orang. Tahu yang tadi. Kan orang Islam orang yang selamat orang lain daripada tangan dia. Mulut dia. Ni kata Islam duk sibuk itu dengan orang. Okey. Maka Islam. Tapi ada ustaz dia suka. Okey, Islam. Duduk kat mana? Tanya duduk mana? Gunung Jerai. Umur berapa umur? Umur adalah 800 tahun. Betul. Biasa 800 tahun, 1000 tahun. Tapi kalau kita duduk buat macam tu, rugi masa. Kita banyak kerja lagi. Baik kita balik baca Quran daripada duduk bercakap dengan dia. Lepas tu duduk cerita kat orang, duduk bercakap dengan jin. Tak apa, boleh juga. Cuma saya kata saya boring dah. Lepas tu dia kata, jangan baca, sakit. Kita pun baca lagi. Dia kata, kalau engkau baca, aku pergi rumah engkau. Yang tu yang tak tahan tu. Tapi okey, pergi je lah. Tak ada lah, tuan-tuan cerita ni nak habis dah ni. Dah lah masa nak habis dah ni. Baik, kemudian mana tadi? Maka Abu Zar tanya soalan, ada ke jin di kalangan manusia? Maka qala, maka Nabi jawab sallallahu alaihi wasallam, ama tasma'u qawlahu ta'ala, tidakkah kamu dengar ya kalam Allah Ta'ala, syayatinal ins wal jin, ada ayat Quran syayatinal jin. Suma sakata falama ra'aitu annahu la yukallimuni wa la yuhaddisuni. Setelah Nabi cerita berkaitan dengan perkara tadi, minta perlindungan daripada syaitan, sama ada syaitan jin atau syaitan manusia, kemudian Nabi diam. Falama ra'aitu, kemudian ketika itu aku lihat Nabi tidak bercakap dengan aku dan tidak berbicara dengan aku. Afatu fil kalam. Ya, lalu aku apa ni? Fakultu ya Nabi Allah, aku pun mengambil peluang untuk bercakap sikit dengan Nabi. Fakultu, maka aku kata, ya Nabi Allah, amartani bisalah, famasalah. Maka wahai Nabi, kamu suruh aku sembahyang. Apakah itu sembahyang? Yani wa zakarnah wa su'alat allati zakarnah. Zakarnah tu yang kita dah bincang tadi, tak payah cerita dah. Summa jitama'a annas. Kemudian duduk dalam keadaan begitu, ramai orang datang. Sahabat-sahabat Nabi datang. Faqala Nabi SAW, lalu Nabi berkata, ala unabbiukum bi akhbalin nas. Mahu tak aku cakap pada kamu manusia paling bakhil? Qalu, lalu sahabat-sahabat yang lain yang telah sudah berhimpun bersama tadi menjawab, bala ya Rasulullah. Baiklah wahai Rasulullah. Qala man zukirtu indahu, orang yang paling bakhil ialah orang yang disebut namaku di sisinya, falam yusalli alayya, dia tidak berselawat kepadaku. Ni orang manusia paling bakhil, paling kedekut. Ya, manusia paling kedekut atas muka dunia bukan kedekut duit, bukan kedekut makanan, ialah bila mana disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak berselawat kepada Nabi. Ni manusia paling bakhil. Ya. Okey, alhamdulillah dah habis dah. Setakat tu dululah. Kita sambung akan datang nanti. Ada soalan? Soalan pun kalau ada dah tak boleh tanya soalan. Sebab masa dah habis. Okeylah. Tapi yang ni senang ni, kita dah faham, cuba sekadar ingatan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna futuhan arifin. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Wa sallallahu ala sayidina wa lana Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.